sampai dewasa. Nih, ya sampai tua itu enggak, versinya Mas Irfan itu tidak ada pemberian pakan alami. Jadi kita kan keluar negeri sendiri masih ada, Mas. Irfan Gapi. Oke, teman-teman. Kalau teman-teman lihat video saya sebelumnya, nah, kali ini kita akan bahas satu atau dua jenis ikan yang boleh dibilang sama Mas Irfan nih lagi bagus dan apa namanya? Lagi boleh dibilang hit, apa ya? Lagi hits lah. Dan di sudah dipilihkan sama Mas Irfan, dan nanti kita akan lihat ikannya seperti apa. Yuk kita lihat bareng-bareng. Nah, ini ikannya ya. Nah, dilihat dulu seperti apa ikannya. Oke, kita tanyakan sama Mas Irfan, apa namanya ini, Mas Irfan? Itu Purpleless. Purpleless. Ada ribbon swallow. Ya, juga ada swallow ribbon. Dan ada yang normal juga. Ya, nah, juga. Ini seperti apa bagusnya, keunikannya. Nah, nanti kita akan lihat. Masukin soliter aja ya, Mas ya, biar bisa kelihatan jelas ya. Siap. Oke, teman-teman. Kita lanjut ya obrolan bareng Mas Irfan Gapi. Nah, ikannya sudah di depan. Nah, teman-teman bisa lihat. Oke, ikan apa tadi, Mas? Namanya, Mas? Purpleless. Purpleless. Nah, ini cirinya apa aja, Mas, yang menunjukkan bahwa ikan jenis ini bagus? Kriteria bagusnya si Purpleless itu di mana? Mungkin bisa dijelaskan. Ya, pertama dari corak ya. Corak full dari kepala sampai ekor itu halus. Oke. Terus warna ungunya masih kuat, nggak ada warna kuning atau minus kuning, nggak ada warna kuning. Oke. Terus juga di dorsal terutama, kadang ikan corak itu kelemahannya itu di dorsal. Orang biasanya kan orang nggak tahu ya, yang penting dorsalnya sharp, big ataupun bulat ataupun apa, tapi kita nggak tahu dorsal itu seperti apa sih coraknya ya. Karena ini ya mungkin grade S, mungkin lah orang saya bilang grade S. Dorsalnya sudah seperti garis itu. Oke, ini dorsalnya sama ekornya sama ya, Mas, sama, ya? Sama. Coraknya sama. Coraknya sama. Oke, ini kita contohkan yang satu yang normal, yang satu yang ribbon. Teman-teman, jadi ada dasinya di bawah itu. Dua buah dan satu buah gonopodium. Ya. Oke. Ini kalau boleh ditanya harganya sampai berapa ini, Mas? Udah dijual atau belum ini? Belum. Belum dijual. Mungkin 2 juta pun enggak saya lepas. Oke, 2 juta belum dilepas. Oke, teman-teman ya. Ikannya kecil tapi 2 juta masih senyum-senyum Mas Irfannya. Nanti mungkin kalau sudah di breeding lebih banyak lagi, nah mungkin nanti kita akan update, kita bagi-bagi nih nanti infonya ya, infonya bukan ikannya, kalau ikannya tentu aja ngobrolnya nanti sama Mas Irfan. Oke, tingkat kesulitannya sendiri di si Purpleless itu apa sih, Mas? Kalau ya, kita kalau jenis less apa grass itu tingkat kesulitannya itu disortir ya, ya. Orangnya kita nggak tahu less namanya les, namanya les, tapi kita nggak tahu les itu seperti apa. Oke. Antara les sama kobra itu seperti apa? Ada orang, ah ini les kok seperti kobra, nah, kobra kok seperti les, itu kan ada orang kan masih yang masih diperdebatkan sampai sekarang. Oke. Jadi ini boleh dibilang full lesnya ya, dari depan di body sampai ekor, ujung ekor, dan dorsalnya itu sama, teman-teman. Nah, jadi yang istimewanya si ikan ini, dan warnanya, kalau
bahasanya namanya aja purple ya, udah pasti ungu, teman-teman. Ini berarti ikan terbaru dari Mas Irfan ya. Ya, ikan salah satu mutasi yang terbaru dari Mas Irfan, makanya belum dijual. 2 juta aja masih senyum beliaunya, teman-teman. Oke. Tapi nanti kalau banyak boleh ya info bagi-bagi. IG-nya apa, Mas? Irfan Gopi. Irfan Gopi, teman-teman. Terus Facebook-nya juga Irfan Gopi. Nomor HP, Mas? 0858 404 6201. Nah, ikan ini umur berapa bulan nih, Mas? Ini umur sekitar hampir 3 bulan. Hampir 3 bulan. Pakannya? Otohime sama hikari plankton. Otohime sama hikari plankton. Berarti dari burayak ya. Dari burayak, pakan pabrikan, teman-teman. Jadi nggak ada pakan alami. Ya, sama sekali. Sepengetahuan saya, Mas Irfan ini salah satu penganut pakan pabrikan dari kecil sampai dewasa dewasa. Jadi ikannya itu ya boleh dibilang ya seperti inilah bentuknya, bentuk ikan pakan pabrikan seperti ini, teman-teman. Jadi kalau boleh saya bilang ya memang kalau sudah masuk di showroomnya ini ya ikannya memang sudah benar-benar dipilih karena beliau memang ya jeli lah, saya sepengetahuan saya jeli dalam memilih dan menyortir si ikan-ikan tersebut. Oke, kira-kira bahasan kita cukup di sini aja ya tentang salah satu unggulan Mas Irfan di farmnya, teman-teman. Oke, kalau ada yang mau ditanya-tanyain lagi, teman-teman bisa ketik tuh di kolom komentar. Nah, jangan lupa kalau bisa share juga videonya supaya teman-teman yang lain tahu nih Mas Irfan juga punya ikan yang bagus-bagus ya, teman-teman. Pastinya subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya supaya teman-teman bisa update di video-video saya berikutnya. Oke, teman-teman, sampai jumpa lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 500. 300 sampai 500 per pair ya. Umur? Per pair. Umur 4-5 bulan. 4 sampai 5 bulan. Tapi ini masih muda ini ya. Masih belum.